Pihak berwajib mesti mengurus hal ini tujuannya dengan baik sebelum ada orang, ada sekumpulan orang yang akan merosakkan premis itu. Ini akan jadi isu besar, akan menjadi tuhmah kepada orang setara. Jadi pemerintah, pihak yang berkuasa kena lihat perkara ini. Jadi selain daripada itu, saya kena mengingatkan bahawa tadi banyak saudara Yusof bercakap mengenai polis. Kita kena faham bahawa NGO adalah rakan kepada polis. Polis juga kena menganggap NGO sebagai rakan mereka di dalam menjaga ketertiban, dalam menjaga keselamatan, dalam menjaga keharmonian sosial. Polis kena anggap kita sebagai rakan. Oleh demikian, kalau dah rakan, maka dia kena sentiasa ada dialog dengan kita. Sebab itu saya sangat bersetuju kalau tuan-tuan, rakan-rakan media mengikuti perkembangan Indonesia, Indonesia Lawyers Club, ILC Jakarta. Kalau anda boleh tengok, ILC, Indonesia Lawyers Club. Mereka buat program ini, program NGO ini, mereka panggil Ketua Polis Indonesia dalam isu yang berkenaan. Panggil Ketua Angkatan Tentera Indonesia dalam isu berkenaan. Panggil ulama Indonesia dalam isu berkenaan, berkaitan. Ini perlu polis sedar. Jadi, perlu ada dialog dalam isu ini khusus. Perlu ada dialog di antara polis dengan NGO. Dan pemerintah juga kena sedar bahawa NGO ini adalah rakan kepada negara. Jadi, kena dengar. Mereka kena dengar NGO sebab NGO rakan kepada negara untuk memelihara negara ini supaya lebih aman, supaya lebih masyarakatnya, masyarakat tidak menjadi masyarakat liar, masyarakat barbarik.